Hai guys, hari ini aku lagi di Gias dan lagi di boothnya Wuling. Sumpah boothnya gede banget dan mobilnya keren-keren. Ada Almas RS Hybrid, Alves, Wuling REV. Karena aku penasaran banget sama mobil-mobilnya Wuling, jadi aku langsung tanya sama sales Wuling REV. Dan mobil pertama yang aku lihat itu Wuling Almas RS Hybrid. Ini tuh mobil canggih banget. Udah punya fitur keselamatan yang membantu pengemudi meningkatkan keamanan dan kenyamanan ketika berkendara di berbagai kondisi jalan. Dan ini fitur yang aku suka banget dari mobil-mobil Wuling, yaitu Wuling Indonesian Command yang bisa bantu kita untuk mengoperasikan beberapa fitur-fitur yang ada di mobil. Keren banget kan? Nah, ini mobil favorit aku nih. Aku suka banget ada Wuling REV. Gemes banget. Modenya compact, bisa masuk 4 orang, dan yang paling penting ini mobil full menggunakan baterai yang pastinya ramah lingkungan. Ini Wuling Alves yang cocok banget buat anak muda. Desainnya keren banget, dan mobil ini start dari 200 juta aja loh. Karena aku penasaran banget sama Wuling REV, jadi aku test drive dulu, dan bener aja mobilnya enak banget. Plus gampang buat parkir dan pastinya jadi perhatian di jalan. Setelah aku test drive, aku seru-seruan buat mainin activity yang ada di booth Wuling. Ada game motion, photo challenge, test drive, dan questionnaire. Kalau semua aktivitinya udah selesai, kita bisa dapat free coffee loh. Di event Gias 2023 ini, Wuling kasih kalian banyak promo-promo menarik dan bisa mendapatkan lucky dip emas loh. Kalian bisa membeli Wuling REV dan mendapatkan wall charging gratis. Dan kalian juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan undian menarik 1 unit REV kalau kalian SPK dan jadi delivery order REV. Menarik banget kan? So guys, jangan lupa datang ke booth-nya Wuling di Gias 2023 ini ya. See you! Halo Wuling!